Bismillahirrahmanirrahim. Daun salam buah manggis, daun salam dari orang yang manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya. Salat beserta salam tidak pula kita hadiahkan kepada junjungan alam yakninya wahati Siti Aminah belahan jantung Siti Khadijah yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernapas di ujung tombak bertetesan darah demi menegakkan kata la ilaha illallah di permukaan bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam bulan suci Ramadan ini, Allah mewajibkan kepada setiap umat untuk berpuasa. Allah mengisyaratkan ibadah pada malam hari untuk mereka yang bertakwa. Contohnya yang sering kita lakukan, salat tarawih, tadarus, dan bersedekah. Tapi sekarang malah sebaliknya, mereka malah mengganggu orang-orang yang salat tarawih, seperti menghidupkan mercon, mercon disco, mercon yang seribu-seribu. Di bulan suci Ramadan, banyak keistimewaan dan keuntungan. Contohnya sedang di pasar sore-sore hari. Berawal dari cindul yang tidak ramai, sekarang menjadi ramai. Dari yang mercon tidak ada yang membelinya, sekarang ada yang membelinya. Dan pada bulan Ramadan ini, banyak sekali pahala yang kita dapatkan. Hadirin wal hadirah, rahimakumullah. Saatnya pada bulan Ramadan ini kita mencari pahala, bukan malah mencari dosa. Contohnya, yang kita sering lihat zaman sekarang, wanita dan pria jalan bersama, bukber bersama. Masih sempat-sempatnya pegangan tangan. Kita menjadi wanita muslimah ini harusnya dijaga. Menjaga tutur cara bicara, menjaga aurat kita jangan mengumbar kemana-mana. Banyak kita lihat di TikTok-TikTok zaman sekarang, mereka bergoyang-goyang tidak menentu arah. Mengapa wanita diciptakan dari tulang rusuk? Mengapa tidak dari tulang kepala? Karena wanita itu tidak untuk disanjung. Mengapa wanita tidak diciptakan dari tulang punggung? Karena wanita tidak pantas untuk ditinggalkan. Mengapa wanita tidak diciptakan dari tulang kaki? Karena wanita tidak untuk diinjak-injak. Dan mengapa dari tulang rusuk? Karena tulang rusuk dekat di hati untuk dicintai, dekat di tangan untuk dijaga. Dan banyak juga zaman sekarang wanita-wanita malah menurut kepada cowoknya dari ketimbang dari ibunya. Jangan takut tidak berjodoh. Ikan di laut saja, sayuran di kebun saja dipertemukan di pasar. Hadirin wal hadirah, rahimakumullah. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya tutupi dengan sebuah pantun. Ninyok-ninyok membuat putungkek, kakek-kakek membuat bukek. Bukan pidato adik tenang sikit, tapi kaki ambo lah mangkegek-gegek. Assalamualaikum.